apa kabar Anda yang berada di depan layar kaca Anda? Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya Kak Rose, hari ini ditemani oleh Daniel, sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Kita langsung saja menuju ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini seluruh perhatian masyarakat Indonesia ditujukan pada proses pemakaman putra pertama Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dimakamkan tadi pukul 11 ya, dan dimakamkan di lokasi pembangunan Islamic Center Cimaung Banjaran Bandung. Dan sebagai informasi, lokasi pemakaman itu berada di sebelah masjid yang diberi nama Akhir Eril, yaitu Al-Mumtaz. Kami sudah mengirim Rumpi Porter untuk meliput seperti apa suasana pemakaman tadi siang. Dan sekarang kita akan menuju ke Rumpi Porter kita, Fifir, yang masih berada di lokasi pemakaman untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan. Silakan, Fifir. Halo, Kak Ros. Halo, teman-teman semuanya. Sekarang saya masih berada di lokasi pemakaman Emeril. Di belakang saya itu ada masjid yang akan dibangun, yaitu Masjid Baitul Mumtaz. Untuk pemakaman Eril sendiri ada di bawah sana, yang sampai saat ini masih berdatangan masyarakat silih berganti untuk berziarah. Ya, Fifir. Baik, ya, ini karena sinyal ya. Jadi proses pemakaman sudah berlangsung tadi siang pukul 11. Dan sampai saat ini menurut kabar terakhir masih banyak kerabat juga yang masih berada di lokasi pemakaman. Gitu, almarhum Eril meninggal di usia hampir 23 tahun ya. Almarhum lahir di tanggal 25 Juni 1999. Dan jasadnya ditemukan 2 minggu setelah sempat dikabarkan hanyut di Sungai Are, Swiss. Dan sesudah proses pemakaman, Bapak Ridwan Kamil sempat membacakan sebuah surat. Surat yang saya akan cuplik begitu ya, karena isinya amat sangat mengharukan dan juga bisa menjadi pembelajaran hikmah buat kita semua yang masih hidup untuk menghadapi berbagai hal, menghadapi maut, menghadapi kabar kedukaan di dunia ini. Masyarakat banyak yang merasa turut sedih, merasakan kehilangan juga walaupun tidak mengenal almarhum secara pribadi. Tetapi satu hal lagi yang menjadi pembelajaran kita semua adalah ketika melihat betapa keluarga Bapak Ridwan Kamil begitu tabah menerima meninggalnya putra sulung beliau. Sungguh sebuah kehilangan yang teramat berat bagi orang tua untuk mengantarkan anaknya, putranya ke liang lahat. Tetapi barangkali pemikiran inilah, rasa syukur inilah yang juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Karena hidup ini sesungguhnya hanya sementara. Berikut kita akan menuju ke bintang tamu kita hari ini. Ada beberapa bintang tamu dengan berbagai cerita, kisah kehidupan, perjalanan, proses hidupnya di dunia ini. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya Jeffrey Nicole dan Tiara Andini berikut ini. Jeffrey Nicole, aktor berusia 23 tahun yang pernah membintangi film Dear Nathan ini sejak bebas dari kasus narkoba pada Desember 2019, Nicole yang awalnya memiliki image manis dan baik berubah menjadi fashionable di setiap red carpet dan pribadi yang lebih vokal seperti ikut demo hingga adu tinju dengan netizen yang berkomentar negatif terhadap filmnya. Pemeran Gian yang memiliki karakter penurut dalam film My Sassy Girl yang diadaptasi dari film Korea dan akan tayang 23 Juni mendatang ini menjalin cinta dengan Sisi yang diperankan Tiara Andini dengan karakter tangguh, galak, dan pemberani. Tiara, juara 2 ajang menyanyi tahun 2020 ini berpacaran dengan sepupu Raffi Ahmad Alsyad Ahmad sejak Maret 2022. Pelantun janji setia ini sempat menghapus postingan Instagramnya pada 2021 karena merasa kesehatan mentalnya terganggu akibat komentar negatif yang menyebutnya salah lirik saat menyanyikan lagu Lalisa. Bagaimana pengalaman Jeffrey Nicole beradu akting dengan Tiara yang perdana bermain film? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan, aduh teman
sebayaku hari ini ya, Jeffrey Nicole dan Tiara Andini. Aku terakhir ketemu 4 tahun yang lalu ya, Jeffrey Nicole. Itu beda banget, Jeffrey Nicole masih lebih mudaan gitu ya. Sekarang duduk di sini, ini ada treatment baru di sini. Di mana aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu, Jeffrey Nicole, ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Kamu kan sekarang orangnya apa adanya kan? Yeah. Jawab dengan jujur apa yang terlintas cepat di benak kamu, Jeffrey, ketika mendengar kalimat, Jeffrey Nicole, sok ganteng. Bodo amat. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat, Jeffrey Nicole, sekarang narsis. Tuntutan kerjaan. Oke. Okay. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat, Jeffrey Nicole, actingnya cuma bagus kalau jadi cowok tongkrongan, cowok playboy, atau cowok bad boy aja, selain itu big. Berarti belum nonton semua film aku. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat, Jeffrey Nicole itu kemarin ikutan demo, ha itu mah cuma untuk pencitraan semata. Banyak bacot lo. Oke. Okay. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Jeffrey Nicole, ketika mendengar kalimat, Jeffrey Nicole bukan contoh yang baik untuk anak muda. Betul. Okay. Jeffrey, silakan duduk bersama Tiara Andini. Aduh. Kamu duduk di tengah. Oh, ya ampun. 4 tahun ya, 4 tahun kita terakhir ketemu. Kalau Tiara sih masih tahun lalu masih ketemu ya. Cuma kalau Jeffrey Nicole ini buat aku berkesan sekali ya. Karena itu kita tampilkan metamorfosanya Jeffrey Nicole. Karena dulu aku pernah ngobrol sama kamu, kamu masih belah. Gitu, masih imut gitu, masih polos gitu ya. Ini ada metamorfosanya, coba kita lihat foto-fotonya mana sih. Itu yang masih yang kayak gini nih. Yang waktu mau dirnetan ya, dirnetan. Terus dia lebih pendiam gitu. Kalau sekarang kalau aku lihat kamu lebih ini ya, lebih banyak mengutarakan pendapatnya, tuh fashionnya juga lebih berani, lebih cuek apa adanya, pakai kalung enggak masyaallah ya kan, pakai kutek juga enggak masyaallah gitu kan. Iya enggak? Terus kita lihat juga ini dicuplikan. Kau pengen tau gak Jeffrey Nicole dulu waktu di Nathan? Boleh. Aku mau wawancara, boleh. Ada satu pertanyaan aku pengen tanya ulang sama kamu ya. Karena kan aku sekarang udah apa adanya ya. Coba kita lihat cuplikannya. Udah. Belum ada. Oh, belum. Kenapa di-tag? Mana sih? Oke. Aku dulu pernah nanya, Vita tuh katanya Jeffrey Nicole, kalau kamu pernah cetus ngomong pengen punya istri 4. Enggak, itu bercandaan. Bercandaan. Tiara gini, oh iya. Ribet bagi waktu nanti. Oke, tapi kamu pernah beberapa kali wawancara di antaranya sama Denny Sumargo yang kamu bilang bahwa setelah kamu kemarin sempat sekolah gitu ya, kamu berubah karena banyak kejadian yang kamu alami gitu ya, kontrak-kontrak gak ada semuanya cabut. Kamu ngerasa bahwa ya ini saatnya kamu malah bisa menjadi diri kamu diri sendiri gitu. Tapi pada saat kamu jatuh itu kan pasti ngalamin proses dong. Iya. Apalagi kan kamu tulang punggung keluarga. Iya. Kayak apa waktu itu keadaannya? Ada rasa bersalah sama keluarga? Oh, pasti ada lah. Apalagi keluarga, kerjaan, semuanya. Banyak kontemplasi sih selama di dalam. Dan akhirnya pas aku keluar, juga yang aku pikirin, ya udahlah, orang udah tahu jeleknya, ngapain gue umpetin diri gue yang sebenarnya, gue keluarin aja deh biar orang nggak kaget lagi kalau aku ngelakuin kesalahan. Kalau misalnya aku ngelakuin kesalahan lagi, orang udah nggak kaget lagi jadinya. Inilah Jeffrey Nicole gitu ya. Tapi ada bedanya nggak? Kan kalau dulu kan kamu dilindungi oleh citra baik tuh. Kalau sekarang kan kamu apa adanya, itu kan memancing pro kontra gitu loh. Jadi lebih banyak netizen yang gitu gak sih? Banyak sih, kayak, oh kok Nicole sekarang barbar sih. Kan kemarin sempat berantem gitu kan. Gara-gara film kamu dibajak gitu ya? Dibajak, iya. Terus? Jadi banyak yang kontra karena aku gak sesuai ekspektasi yang image sebelumnya. Mereka. Gak sesuai kayak yang sebelumnya. Jadi ya udahlah, aku nggak bisa nyenengin semua orang juga. Betul. Jadi itu ya akhirnya. Tapi lebih enak sekarang. Lebih enak sekarang. Lebih enak sekarang. Tapi kontrak udah balik lagi. Kontrak ada yang balik beberapa. Iya. Jadi ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Menjadi apa nggak enaknya waktu dulu kamu punya tuntutan harus citra begini? Ada nggak enaknya nggak? Harus kalau mau bandel gitu harus ngumpet-ngumpet kayak gitu lah. Bandel anak muda lah ya. Bandel anak muda ya. Kalau sekarang ya udahlah ya. Ya udahlah, orang tahu ya Jeffrey Nicole umurnya segitu gitu. Iya, dan sekarang udah 23 juga, udah 4-5 tahun lalu aku di sini terakhir. Ya, umur jadi, 19 berarti kan? Iya, umur 19, jadi udah sedikit dewasa, jadi ya udah enggak apa-apa. Enggak, dulu kamu waktu 19 tuh kelihatan lebih tua sih sebenarnya. Oh iya. Emang boros aja sih. Emang boros aja. Kelihatan wise gitu sebenarnya. Enggak teori kan.
itu sesungguhnya punya cita-cita memiliki 4 istri. Fitnah atau fakta? Nicole, kalau kamu untuk beradegan romantis itu kamu susah payah, apalagi waktu adegan romantisnya sama Amanda Roles di film itu, sampai kamu harus belajar cara ngegombalnya di YouTube. Nah, fitnah? Gak pernah. Kamu jadi gombal alami ya? Aku gombal alami. Aku observasi sama orang-orang langsung. Coba ya, abis ini kamu gombalin. Ya. Bocah banget sumpah. Tapi benar ya, kamu kalau gombal itu alami. Sebenarnya aku nggak bisa gombal sih malah. Oh nggak bisa. Gak jadi benar dong kamu belajarnya dari YouTube, nggak juga? Dari trivia-trivia yang ada di YouTube. Oh trivia-trivia. Yeah. Oke, ini sekarang kita mau nanya nih kan, mumpung kamu sekarang udah lebih berani menjadi diri kan? Biasa tuh umur-umur segitu kan pencari jati diri. Yeah. Sekarang udah nemu belum kamu tuh kayak apa? Belum, masih mencari. Masih jati mencari. Diri. Oke, juga. Tapi ini kira-kira kamu banget atau enggak? Kalau dulu, ini benar nggak? Kalau dulu Jeffrey Nicole itu kalau mau ngomong atau nge-tweet pasti dipikir 1000 kali. Kalau sekarang enggak, tulis-tulis aja. Sekarang mikir dikit. Dulu mikir banyak, sekarang dikit-dikit. Oh, dikit. Terus, ini kamu atau bukan kamu? Bucin orangnya? Kalau sama orang yang tepat. Bucin juga? Bucin. Posesif? Iya. 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 Oke, okay, masih? Kayaknya sekarang udah enggak sih. Sekarang udah enggak. Agresif? Agresif dalam hal apa? Gampang kepancing emosinya gitu. Iya, dalam... topik tertentu. Oh, topik tertentu. Iya. Kalau soal pekerjaan, film gitu-gitu. Kalau film aku banyak ya, aku langsung panas. Soal apa lagi kalau kamu gampang marah? Kalau soal percintaan, soal pribadi aku kayak gimana, aku udah bodo amat. Orang tua pasti lebih atas. Kalau keluarga ya, aku pasti okay. Kesel lah. Apakah benar kamu itu playboy? Iya banget playboy atau enggak banget sih? Aku playboy ya. Oh, nanya sih. Hampir. Pada saat waktu bikin film itu ada yang diajak ke lokasi syuting gak? Oh enggak ada. Oh enggak ada ya? Oke. Enggak ada, dia yang nyamperin. Oh tadi soal agresif, kamu kalau deketin cewek termasuk yang agresif gak? Iya sih, itu the point. Gitu. Cowok ya? Pelit! Kenapa kamu pelit? Pelit! Hah? Apakah karena aku Padang? Pelit gak? Enggak. Enggak ya? Kayak... Enggak ya? Dalam hal apa tuh? Dalam hal apa? Dia pelit apa kek? Dia suka beliin makanan gak buat yang lain-lain? Oh enggak, dia royal banget. Oh royal banget? Oke, impulsif. Impulsif ya? Yo, polos? Enggak ya? Itu bukan pertanyaan itu. Itu tuduhan ya? Oke, kalau Tiara Andini ini ada nih kemarin yang mau kita tanyain ya. Ini yang juga mungkin buat kalian yang kerja di dunia hiburan begitu ya. Namanya fans itu kan sesuatu yang penting ya. Tiara kemarin sempat sedih karena banyak followernya yang unfollow kamu, betul? Sampai kamu lagi. Oh ya? Ini tangis Tiara Andini kehilangan banyak followers, aku salahnya sendiri. Please stop, aku tuh sayang. Iya gak sih? Enggak. Salah ini Arnino, salah. Masa? Bukannya di ada nangis, ini nangis kenapa? Coba itu, kita. Itu aku nangis bukan kehilangan banyak followers. Tapi? Bukan, tapi ada kayak fanbase aku. Dia tuh fanbase besar, bagus emang mendukung aku. Tapi kayak ada satu kompetitor gitu yang dia emang gak suka sama fanbase tersebut. Terus? Akhirnya kayak di blok bareng-bareng tuh akhirnya dia akunnya hilang gitu. Bukan follow aku dong. Coba-coba kita lihat sih kayak apa sih Tiara nangisnya begini. Berikut ini. Aku gak cuma soal bercandaan, aku juga bisa serius, ya. Apalagi soal fanbase. Karena mereka yang benar-benar emang mutiara, mood aku, mood booster aku gitu loh. Dari aku idol sampai selesai idol, sampai sekarang, sejauh ini udah mau jalan 2 tahun, aku sama mereka gitu loh. Apalagi yang berdiri dari idol. Tapi sekarang malah, justru yang lama-lama tuh malah hilang. Kenapa gitu loh? Apa sih salah mereka dan salah aku? Please stop. Please. Aku tuh sayang gitu loh sama Mutiara. Aduh, pas. Lihat tuh komentarnya Jeffrey Nicole apa? Bagus-bagus Piala Citra. Nah, dengan Piala Citra barusan. Gak, ya serius tuh kenapa sih?
sih? Jadi fanbase kamu. Itu terus? aku lagi nyesek banget karena aku punya beberapa fanbase yang lumayan besar mendukung aku dari kamu masih baru aja meniti karir gitu kan. Terus hilang akunnya. Bahkan tiba-tiba tuh hilang karena ya di blok bareng-bareng entah atau di report bareng-bareng sama akun yang gak bertanggung jawab gitu loh. Entah mereka bayar atau apa, aku gak ngerti. Intinya itu dengar-dengar tuh dari mereka yang memang nggak suka sama fanbase itu. Oh, bukan nggak suka sama kamu? Aku nggak tahu, kalau nggak suka sama aku harusnya blok aku aja nggak sih? Susah, lebih aku susah. Nah ya udah, berarti mungkin karena itu mereka tahu alasannya. Ini nggak ada hubungannya gara-gara kamu dibully karena nyanyiin lagu? Oh nggak, sama sekali nggak. Aku lagunya Lalisa bukannya? Oh nggak. Aku sama sekali nggak pernah nangis gara-gara aku dibully. Nggak pernah? Enggak. Kamu pernah nangis gak gara-gara kamu dibully, Jeffrey Nicole? Aku pernah enggak sih. Kamu nangis gara apa? Nangis yang kemarin. Yang mana? Oh, karena waktu masuk sekolah itu kamu nangis. Sekolah. Apa yang satu kenapa? Satu yang berat apa ketika nangis itu apa? Ingat apa? Shock aja sih. Shock. Sama kepikiran semuanya rumit. Khawatir karir akan enggak bangkit lagi gitu gak? Iya, itu juga. Itu juga. Terus akhirnya bisa balik lagi tuh? Karena banyak support dari teman-teman, dari para fans, dari keluarga, itu sih yang bikin kuat. Akhirnya balik lagi sekarang. Mama kamu bilang apa? Apa? Mama kamu bilang apa? Mama, jadi pelajaran aja sih. Jadi pelajaran, come back stronger. Ya udah, akhirnya sekarang aku bisa berdiri di sini, di Rumpi lagi, balik lagi. Iya, dengan film yang baru. Iya. Epic comeback. Film barunya judulnya adalah My Sassy Girl. Yang itu juga apa sih namanya? Judulnya apa tuh? Diangkat dari film. Adaptasi dari film yang judulnya film sama ya. Yeah. Oke, tapi ini kamu. Oke. Okay. Kita juga ada pertanyaan nih. Setuju atau nggak setuju buat kalian? Ya berdua ya. Setuju atau enggak? Setuju. Kalau cakep, orang yang cakep itu kalau kena kasus tetap dipuja dan comebacknya lebih gampang daripada yang gak cakep. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.